Nah, pagi-pagi teman-teman, ternyata anak naga itu belum makan. Di sini makanannya sudah habis, tapi dimakan ayam. Jadi itu abang sama kakak belum makan. Masya Allah, sudah tak kasih, belum tak soteng kok kamu udah dihabisi makanannya. Ya Allah, kamu lapar ya, lapar ya, lapar ya. Sudah makan sak penuh itu loh, kok sudah habis, belas loh, gak tersisa. Kamu lapar ya, kamu lapar ya. Jadi teman-teman, baru aku tinggal, aku kasih makan, habis itu aku tinggal ke sana ya. Yang masih nyambi jemur sepatu lah, kok malah makanannya sudah habis teman-teman. Kamu lapar ya, kamu lapar ya Bek ya, kamu lapar ya. Dasar aku lapar ya. Ini teman-teman, aku mau jaga ini dulu, ini gak makan beneran ini. Biasa tadi yang bebek yang di kandang itu sudah habis satu kaleng penuh tadi itu ya, langsung habis teman-teman, resik pokoknya itu. Wes dia biar istirahat dulu. Nah ini dia teman-teman. Nah itu, nah, dia sudah habis makannya. Ini tinggal ini aja abang sama kakak nih belum makan. Riri tumbuknya ke sini, tidak kebagian. Terus yang di ayam, yang di ayam sana itu dua tempat ya penuh ya, setengah magic jar tadi habis ayam. Nah ini dia, mboknya datang, ayo makan. Lo, jangan gitu dong. Ayo makan. Nah itu dia, mboknya makan, biar dikit-dikit dia makan. Kok dikasih penuh dia kira-kira ayam? Ayo. Di sana udah dikasih makan dua tempat loh, kok isi ngeroyok Rini toyo ya ayam. Hari-hari kok jadi dia pengawas nih. Jadi pengawas. Ya. Hai sayang, hai cantik. Cantik banget ya. Bang apa bang? Entek lo bang itu bang. Ini babangku nih. Babang gagah. Babangnya gagah, ganteng banget sih kamu. Kamu ganteng banget sih bang. Abang. Sini bang. Mana bang? Kamu tampan banget sih bang. Seneng aku. Ini apa-apaanku ya teman-teman. Ini abang ganteng, itu kakak cantik, itu mboknya juga mbok cantik, itu punya anak imut. Harinya cerah banget ya teman-teman. Harinya cerah. Itu ada bulan. Ada bulan siang-siang teman-teman. Nah itu dia mau melipit-melipit, padahal udah kenyang gitu. Terus setengah magic jar ayam-ayam itu, tapi kok masih ngeroyok ya. Tak buru nanti ngomongnya. Ayo makan yuk. Si mboknya biar makan dulu. Nah, kita syutingnya kayak gini ya teman-teman. Ini namanya kakak. Kakak dan abang. Itu mboknya. Tinggal ini ya teman-teman. Yang gede, yang dewasa tuh ini ya teman-teman. Kalau yang di kandang itu belum ku keluarkan, nanti dia enggak bisa makan kenyang karena ada pitik. Kecuali sik, aku mau cara ya. Apa pitikku tuh mau tak kandang ya. Tapi nek di kandang dia enggak bisa totol ya. Enggak bisa cari-cari makanan lain gitu ya. Pitik kan dia memang nutuli terus ya, makan terus gitu ya, kerer terus. Jadi gimana ceritanya nih? Apa dikasih tempat terpisah? Tapi aku lebih senang yang bebas begini ya, berkeliaran gini. Halo sayang. Diomatannya. Ya bang, itu mama. Mama sama kakak lagi di sana. Tak kasih air tuh. Ini belum tegalan gue teman-teman. Harinya salah. Kalau yang kena matahari jadi warnanya seperti ini ya. Apa nih? Dia tuh kayak mau anggrem gitu loh. Kan endoknya sudah enggak ada. Endoknya aku ambil. Biar aja. Dia biar enggak anggrem, ntar aja. Untuk ngeker ya. Ya. Dikiranya dia punya anak apa? Aja ngeker. Dia gara-gara ya, teman-teman. Ini pohon durianku loh. Dia gara-gara.
Yuk kita lihat apa. Kamu kan sudah makan. Hei, kamu sudah makan lho. Sudah makan kan? Makananmu tadi satu kaleng itu toh? Kenapa kau ini? Enggak kuman lagi. Iya, enggak kuman lagi kau. Tadi udah kuman. Kuman itu bahasa sini ya teman-teman. Kuman itu makan ya teman-teman. Kuman hilu. Sudah makan kau itu. Ini sedang santai. Ini tadi itu setengah magic jar loh teman-teman. Udah aku kasih makanannya di sini. Ini tadi penuh. Nah, sana juga penuh. Nah, itu di eker-eker. Sama ayam, padahal dia itu kenyang loh ayam itu. Tapi dia itu masih ngeroyok-ngeroyok ke sana kemari ya buat makan mentok aja. Nah, tuh. Tuh masih banyak sisa tuh. Tuh sama Dino makannya. Kakiku dicokot semut geni ya. Nah, teman-teman. Seharianku ya, teman-teman, yaitu Angon anak nagaku. Nah itu si Dino. Nah, dia cari-cari makanan. Oh iya, kalau ikan leleku belum aku kasih makan. Aku nanti ayahnya beli dedak, beli pakan ikan. Oke teman-teman, jadinya itu makanannya nih mau habis. Mungkin untuk besok masih ada, tapi harus cepat ya. Kemarin beli berapa sih, biasanya 50 kilo, aku beli 50 kilo. Ini teman-teman, ini abang sama kakak. Mau kemana kak? Kak mau kemana kak? Hai. Saya angon dulu ya teman-teman, angon anak naga dulu. Lah, tuh naga airku ngamuk dia. Kakak, kak cantik kamu ya kak. Mentokku dibersih loh teman-teman, gudi. Nah, tapi mboknya kecil itu mboknya. Ini abang. Babang ini calonnya jadi pejantan ini. Pejantan dianya gede. Tadi ini kan makan di sebelah sana, terus dikejar sama ayam, jadinya dia nggak bisa ikut makan ya teman-teman. Kesian si abang. Ya bang cekal buntut nih bang. Sini kakak. Oh kakak nih nggak mau dipegang. Tapi sebenarnya pengen yang megangin ayam, itu bebek yang imut-imut itu. Tapi nanti disosor sama mamanya. Kalau nggak musim hujan nggak bau ya teman-teman, tapi kalau musim hujan ya cebrik ya. Aku kuayahnya mindah itu loh, menggeser kandang kayaknya ini. Ntar lah. Sekarang udah gede-gede kayak gitu, harus ganti kandang besok. Golek. Oh itu ada meja lagi tuh di sana tuh, nanti aku buat itu lagi kandang aja. Kalau untuk kandang ayam mutiara kayak nggak cocok, terlalu kecil. Aku mau cari kawat, nanti cari kawat. Si angon dulu ya teman-teman. Berapa durasinya? 9 menit, oke. 9 menit. Teman-teman kalau nonton berapa sampai akhir nggak? Nggak ya. Apa sih yang dilihat? Oh yang dilihat ya hari-hari begini ya teman-teman ya. Aduh teman-teman, angon bebek. Oke lah ya teman-teman, aku mau ngerjain yang lain ya. Video aku akhir sampai di sini, dan saya ucapkan terima kasih buat semuanya, salam kenal. Semoga yang menonton ini diberi kemudahan rezeki, sehat walafiat, dan sukses selalu, bahagia selalu bersama keluarga. Thank you.